Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing-sharing belanja murah di Shopee ya, belinya di luar negeri, yaitu Cina. Di sini aku beli macam-macam kosmetik ya. Satu kantong ini 8 pcs. Harganya cuma 116.500. Aku bukan beauty vlogger ya, cuma mau bagi-bagi pengalaman aja sama mau merekomendasikan toko murah di luar negeri dengan ongkos kirim 0 rupiah. Barang pertama ada dari Bio Aqua. Bio Aqua ini adalah masker untuk komedo ya, untuk mencabut komedo. Harganya Rp7.000. Bentuknya kecil ya, cuma segenggam tangan. Isinya 22 gram. Dalamnya itu kayak apa ya? Kayak gel bening gitulah. Next ya. Ada masker juga, ini juga masker komedo, sama yang kalau diolesin di permukaan hidung, nanti kalau kering tinggal dikletek komedonya keangkat. Ini harganya murah banget, cuma 2000. Kemudian ada highlighter juga, highlighter dari Vokalur. Highlighter ini harganya Rp12.500. Aku beli yang set nomor 02. Warnanya bagus banget ya. Next ya, ada BB Cushion dari Bio Aqua. BB Cushion ini aku beli shade nomor 2, Light Beach. Harganya murah banget ini, Rp34.500. Ini barang asli ya teman-teman, barang orisinil, karena ini pabrik Cina. Jadi nggak usah diraguin lagi. Aku belinya di Shopee. Tokonya popwing.id. Nanti aku kasih tahu di description box ya. Dengan harga Rp34.500 ini udah lumayan banget loh. Sebenarnya shade ini terlalu putih buat aku. Soalnya kan orang-orang Cina mungkin putih ya. Warnanya kurang cocok buat kulit-kulit yang sawo terlalu matang ya. Sawo hampir busuk. Tapi bisa diakalin dengan tipis-tipis aja ya, untuk satu kali tekan ke cushion. Pengaplikasiannya untuk satu muka, nggak usah ditambahin lagi, nanti kayak jenang jamuran ya.
Kemudian ada plus on. Plus on harganya 15.000. Shade nomor 2 smashing. Harganya murah tapi packagingnya bagus ya, kertasnya tebel, ada pelindungnya juga. Ini dikirim dari Cina juga nyampe Indonesia, nyampe rumahku. Semua barang nggak ada yang rusak, nggak ada yang pecah, nggak ada yang hancur, masih bagus semua. Kemudian eyeliner ini harganya 19.000, warnanya hitam, modelnya itu yang kayak spidol. Untuk semua produk ini aku beli total 116.500, sudah dapat 8 pcs, murah banget ya. Ongkos kirim juga 0 rupiah. Untuk yang pemakeup pemula model spidol cocok banget. Kalau yang kuas panjang itu kan susah ya. Terus aku juga beli lipstick matte, Vokalur lipstick cair yang matte. Ini kadaluarsanya sampai 2020, masih lama banget ya, baru habis. Harganya sangat-sangatlah murah, 15.000. Dengan harga 15.000 ini udah bagus banget, teman-teman. Aku beli shade nomor 7. Nah, gak kelihatan ya. Cantik ya warnanya ya. Aku juga beli lipstick lagi, cuma ini yang modelnya kayak crayon matte juga, harganya 11.500. Aku beli yang shade nomor 16. Vokalur itu bukan merek abal-abal ya. Kalau kalian sering nonton beauty vlogger
siapa itu namanya, Tasya Farasya pasti tahu, Vokalur, warnanya pink ya, pink kalem. Cukup panjang ya. Untuk harga 11.500 sudah bagus banget. Aku beli dari Cina lewat Shopee, bisa ongkos kirim 0 rupiah itu gimana ya? Bisa mereka jual, bisa nggak pakai ongkir, hebat banget lah. Untuk kaum-kaum Miss Queen kayak diriku kan langsung bergejolak jiwanya. Untuk apa pengirimannya pakai apa, bubble wrap ya, biasa sih, cuma nyampe rumah memang selamat semua, nggak ada yang rusak, bagus. Ini aku belanja totalnya 16.500, ongkos kirimnya 0 rupiah. Aku dapat 8 pieces, 8 item. Nama tokonya nanti aku kasih link di kolom deskripsi ya. Untuk pembayaran Shopee bisa lewat Alfamart. Kalau lewat Alfamart nanti dikenakan biaya 2.500. Terima kasih ya sudah menonton videoku. Jangan lupa sih subscribe. Semoga video ini membantu kalian untuk apa, belanja make up murah di Shopee.